Ibu pintar. Sebelum kita ke Brooklyn Bridge yang menjadi salah satu ikon di negara ini, ternyata di sini ada tempat bermain anak yang cocok banget nih buat Ravelo. Apa ya? Karusel. Kalau gitu Ravelo mau cobain naik karusel dulu ya, Ibu pintar. Oh iya, Ibu pintar. Karusel ini cuma ada di musim panas loh. Tepatnya berada di bawah jembatan Brooklyn. Keren kan, Ibu pintar? Halo. If you would like to go on a horse that goes up and down, they're in the middle rows and they have a black bar on the top. Okay, the black. Okay, thank you. The stars are bright tonight. Wah, seru banget Ibu pintar. Bisa ajak anak liburan ke tempat seperti ini. Karena gak cuma Ravelo aja nih yang bisa naik. Tapi aku juga bisa naik Ibu pintar. Ravelo. I like me better when I'm with you. Apa sayang? Apa sayang? Aku mau lagi. Mau lagi, beli lagi. Ya udah bilang gitu. Excuse me, I want to buy 2 tickets gitu. Ayo, di sini dong, di sini dong. Excuse me. Ibu pintar, ternyata Ravelo ketagihan nih mau naik karusel lagi. Tapi kali ini dia mau coba sendirian. Lihat deh Ibu pintar, kelihatannya Ravelo happy banget ya. Okay. Only him, I just want to. Yeah. Okay. Yeah. I might have to tell you something. Damn. I like me better when Wah, Ibu pintar, ternyata Ravelo naik karusel ini sampai 3 kali loh karena ketagihan. Pasti seru banget ya Ravelo. Nah, Ibu pintar, setelah aku dan Ravelo selesai bermain karusel, sekarang kita mau lanjut ke Brooklyn Bridge. Ibu pintar tahu nggak, jembatan dengan total panjang 1825 meter dengan lebar 26 meter ini pernah memegang rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di dunia. Dan sampai sekarang nih Bu Pintar, jembatan ini menjadi salah satu ikon nasional Amerika yang keindahannya cocok banget buat dijadiin spot foto oleh para wisatawan. Ravelo, lihat kapal! Lihat, wow! Ravelo, Ravelo, aduh, bunda pengen nyantai dulu sini . Aduh, Ravelo, enak banget nih duduk gini. Ravelo tahu nggak? Bunda mau kasih tau Ravelo, kita lagi ada di mana nih, Raf? Kita lagi ada di mana? Brooklyn Bridge. Di belakang kita, Ibu Pintar, view-nya keren banget. Apa coba, Ibu Pintar? Manhattan. Wow! Kalau gitu, Ravelo, Bunda nggak mau nih kehilangan momen. Bunda mau langsung foto-foto biar bawa pulang ke Jakarta langsung. Udah pernah loh foto di sini. Yeah, Ravelo, fotoin Bunda dong, Ravelo. Yang keren ya. Nih, Bunda di sebelah situ, Ravelo dari sini ya, fotoin Bunda ya. Yuk. Wow. Asik. Ravelo, gantian sekarang Bunda dong. Gantian ya. Nih, Ravelo sini, Bunda yang di situ. Ayo, fotoin Bunda ya. Yang keren ya Ravelo ya. Iya, oke, Ravelo situ ya. Ravelo fotoin Bunda, jangan sampai ngeblur ya Ravelo ya. Yang jelas ya. Ayo coba. Nah, coba Bunda lihat dulu ya hasil fotonya Ravelo. Bagus gak nih? Kalau gak bagus mah ulang. Pasti Ravelo gerak-gerak deh. Mana sih? Bagus! Kamu Ravelo ternyata bagus ya. Kamu hebat banget. Fotonya gak ada yang ngeblur. Warnanya juga tajam. Backgroundnya juga bagus.
Ravelo, I love you. Eh, Ravelo, pantesan aja Bunda juga lupa, tau gak? Nih, kita kan pakai ini apa coba? Oppo F7. Iya, makanya gak cuma Ravelo aja yang bisa fotonya bagus. Bunda juga bisa bagus fotoin Ravelo. Kalau tadi tiba-tiba ada mister-mister yang lewat, tuh kita bilang, hey mister, excuse me, boleh gak tolong fotoin kita? Juga bisa bagus. Soalnya ini nih, gambarnya tuh udah jelas banget, warnanya udah tajam banget, aduh keren banget. Tapi ada satu yang Bunda mau tanya sama Ravelo. Ravelo tahu gak kalau Oppo F7 ini punya fitur namanya Vivid Mode. Apa? Vivid Mode. Tahu nggak untuk apa? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Jadi fitur Vivid Mode ini fungsinya untuk membuat latar fotonya lebih tegas dan warnanya lebih tajam. Jadi hasil fotonya makin oke kayak gini, Raf. Lebih terang kan, Raf? Kece kantuk. Ah, kalau gitu gimana kalau sekarang kita selfie berdua yuk? Oke. Smile ya, 1, 2, smile. Wow. Anna, give your best smile. Tuh, Ravelo lihat tuh. Ravelo mukanya jadi ganteng banget kan selfienya. Nah, Ravelo tahu gak kenapa selfie kita tuh jadi bagus? Karena di Oppo F7 ini ada teknologi nih, Ravelo. AI Beauty nih. Tuh, kita pasang ya. Tuh, langsung muka Bunda jadi cantik deh. Muka Ravelo juga jadi ganteng. Dan yang pasti wow. Nih, kalau kita foto enggak kelihatan tuh fake. Semuanya tajam, wow. Warnanya keren, hasilnya bagus, maksimal. Mau tua, mau muda nih Ravelo, selalu bagus, ya kan? Benar enggak Bunda? Benar kan? Terus nih ya, pas banget juga nih. Ini kan Ravelo kayak gini nih, Bu Pintar, tahu kan? Kalau kita ajakin foto, aduh, nanti Ravelo pergi ke situ, Ravelo ke situ, padahal kita, wah, momennya bagus banget nih, aduh, ada sunset gitu, Ibu Pintar. Pas banget di Oppo F7 ini ada fitur namanya Face Unlock. Wow, jadi nih, hanya dengan taruh muka kita di depan layar, itu ada sensor untuk unlock. Jadi langsung terbuka hanya dengan waktu 0,08 detik. Tring, langsung terbuka, keren banget kan, cepet banget dan ini berguna banget buat kita para ibu-ibu yang mau mengabadikan momen berharga bersama anak, apalagi kalau lagi liburan kayak gini. Udah deh, gak usah khawatir lagi, dijamin pokoknya nih hasil-hasil foto dan selfie kita kalau pakai Oppo F7 bener-bener kece. Oppo F7, capture the real you.